Bayangkan ibu perempuan-perempuan sekarang, laki balik, bini ada di rumah tetangga. Wah, yang ketawa tu yolanya ni tu kecil. Datang laki nak balik jam berapa? Kak Yudan nak balik jam 5. Berhenti ngobeng tempat uang, balik deh. Mandi kau bersih-bersih, pakai minyak wangi, ye? Kau lihat dah waktu antar, ada baju yang tipis ada tak? Tahu-tahu dia pakai baju itu. Oh, macam-macam tahu ni anu ustaz ni. Aku lah nerawang walaupun sini pik. Tahu aku sudah tu baju itu ya tak? Kau pakai untuk menyambut Kak Yuda balik pegawai. Tunggui dia. Kamu punya suami, ya, kamu punya suami. Dia capek bekerja seharian di luar. Begitu dia balik, ibu menyiapkan air putih, Bu. Air putih baik. Suami minum, hilanglah dahaga suami. Karena air putih yang ibu siapkan itu pahalanya seperti haji dan umroh. Ibu berdandan itu niatnya karena nak pergi ke kantor. Setiap mata yang memandang ibu-ibu, likulli ainin janiyatun, katoratul, tercatat sebagai jinah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Daya di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wa rabbi a'udhu bika min hamazati syaitin wa a'udhu bika rabbi ya'luluna ma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-Muqarramun Muhtaramun yang sama-sama kami hormati, para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, para pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para syatidah, para qori-qori'ah, para haji dan hajah yang berkesempatan hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Teriring doa, mudah-mudahan semua orang tua kita disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati dua keluarga besar yang sedang berbahagia, yang alhamdulillah pada pagi hari ini dua keluarga besar ini sudah menyatu dengan dilaksanakannya prosesi ijab kabul akad nikah, pernikahan antara Yuda dan Ade yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Dan hari ini acara tasyakuran dilaksanakan oleh dua keluarga besar karena memang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, kata profesor tadi masih COVID. Soalnya kalau diomong ke COVID ini menuju aku dah sudah-sudah, mana nyoda ini, mak ini lah cerita. Tinggal yang kuat bertahan, yang tak kuat kepo, selesai. Ya. Kalau nak habis, mana nak habis? Kapan nak habis? Ada baca kita bingung nak habisnya. Cuman kita patuhi protokol kesehatan. Saya ini sengaja pak pakai masker, ya. Karena ustaz-ustaz ini galak dibully wong. Ini kan direkam ceramah, kayak disebarkan ke mana. Oh, ustaz ngajar tidak benar, tidak pakai masker. Nah, jadi kita pakai masker, jaga jarak, nyuci tangan. Kami majelisnya sekarang pak nyuci tangan. Padahal tak katik makan nasi, pokoknya nyuci tangan. Ya kalau dulu kan menyuci tangan itu makan nasi minyak. Ya. Nah ini hari makan gorengan, menyuci tangan dulu. Nah ini hari gara-gara COVID ini. Dan memang anehnya kita ini, kalau sama ancaman dunia cepatnya takutnya. Pak. Seperti ancaman COVID ini bukan main kita takutnya. Pakai masker, pakai jaga jarak. Dulu Allah ngancam kita 1400 tahun yang lalu lewat Rasulullah SAW. Tidak ada yang takut. Allah anjur tahu tentang isi neraka, tidak kata yang takut. Disuruh tidak nutup aurat, tidak kata yang takut. Berkeliaran kuntilanak-kuntilanak, kuntilanak pendek lebih kabih itu. Mana ada kalau yang takut pak dengan neraka. Tapi dia tahu cerita tentang COVID, baik kita takut. Ngapa? Itulah tabiat manusia. Dia kalau dengan yang kaget-kaget itu apa jawabannya? Ay, kaget lah neraka urusannya. Tapi kalau COVID ini langsung ya masuk rumah sakit, laju, pak, selesai. Nah itulah kelemahan kita manusia. Ancaman dengan secara nyata yang ditunjuk tersebut seperti kopi, penyakit dan lain sebagainya, kita cepat ketakutan. Tapi Allah juga tahu ancaman soal neraka, kita masih cak idak. Padahal mohon maaf, protokol kesehatan juga tidak nyamin pak.
Ada wong yang pakai masker, Pak, masih mati itu lah. Wong nak nyebrang sungai Musi, Pak, pakai masker kalau lima ikok keberak kapalnya, maskernya selamat, wongnya mati. Maskernya nenggol lah, do selamat, wongnya mati, ya. Nah, artinya kita ini cuma sekedar usaha baik, tapi masker ini tidak bisa jadi jam, tidak bisa jaminan. Yang bisa jadi jaminan surat tanah, BPKB itu, Pak. Ini masker tidak bisa jadi jaminan, bawalah ke pegadaian, tidak laku masker ini ya. Tapi ini sebagai bentuk usaha kita, kalaupun kita sudah pakai masker, sudah jaga jarak, sudah cuci tangan, masih kena juga COVID, hadza qadarullah, berarti itu sudah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dua keluarga besar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, Yuda dan Ade yang berbahagia, ini Raja dan Ratu Sahari, kalian menikah di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan. Kenapa COVID ini pengantin lama berkepala terus? Pengantin sudah lama beribut terus antara COVID ini pening kepala ya. Ustaz baru mulai ceramahnya bulan September, anak Pak, dari bulan Maret istirahat, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan tidak ceramah. Baru mulai September kemarin lah ada ceramah. Nah, pas hari Jabir ceramah tu, baru mulai ceramah lah. Tujuh jauh pulau. Saya kira macam-macam ni ane ni. Enam bulan ane ada ceramah. Pening kepala ane mak. Rupanya memang rihlanya istirahatnya seorang ustaz, kiai mubalik berceramah. Itu pada saat ceramah, Pak. Justru tidak ceramah badan sakit galau. Anak malah sakit, mari tidak ceramah-ceramah, Pak. Demam, tidak lemak. Biasa setiap hari megangin mic terus dari pagi sampai malam. Anak di rumah, kalau anak sakit, Pak, agak demam-demam, dia nyok rumah mic, sembuh lah itu. Memang obat anak megang mic, inilah, tidak megang mic, sakit. Makanya waktu COVID kemarin, megang mic terus, Pak, gawe aku selesai. Yang penting sehat, aku enak. Bapak ibu para jamaah semua, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pernikahan ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Mitsaqan Ghalidzun, ikatan yang suci. Pernikahan ini mampu menghalalkan sesuatu yang haram. Ade atau Yuda nak pegang Ade, dulu hukumnya haram. Kalau saya terima nikahnya, kata Yuda, dengan mas kawin yang tersebut, maka keduanya sudah menjadi halal. Cuman penyakit kita ini, mak inilah, kapan sudah halal, malu-malu. Ini halal, tak kalah pegangan. Kamu jengok orang yang masih bercewekan di motor ini. No, tergentol-gentol saya kalau lepas lagi. Padahal itu hukumnya haram. Padahal itu tidak boleh. Giliran sudah halal, tak kalah. Cekel dah. Nah, itu. Laki kau ni, gembek wong kau. Nyesel. Jangan lepas lagi, Bu. Harus mesra. Apalagi kita baru nikah, ya tak? Lah tua-tua masih mesrahnya bukan main, bapak-bapak, Pak Profesor, ini ibu, nyengoknya. Anak pernah, Pak, nyengok orang, Pak. Umur 83 lah mengkali. Keluar dari masjid, bergandeng. Nenek itu ngerangkul pinggang kakek itu, kakek itu ngerangkul bahu nenek. Ya Allah, umur 83, Pak. Kalau umur 40 atau umur 25, atau pecah makai berdua ini mengkali lah. Ini umur 83. Kepara ayai kek je kecaknya boleh lah. Mampir tua ini masih mesra, kata aku. Tak pacar tak mesra, Ustaz. Baru akan nikah kami ni dulu. Rupanya nenek tu mati, kakek kahwin lagi. Wajar jika baru mesra. Bapak ibu para jamaah semua, insyaAllah dimuliakan oleh Allah. Maka misalkan walidho, ikatan yang suci ini jangan dikotori dengan pengkhianatan di dalam sebuah pernikahan. Karena ikatan yang suci inilah, maka keduanya harus mengerti cara mengabdikan diri terbaik. Makmana Yuda mengabdikan, memberikan pengabdian kepada Ade, makmana Ade mampu memberikan pengabdian kepada Yuda, jadilah kalian sepasang suami istri yang mampu saling memahami kekurangan masing-masing. Tujuan diadakannya pernikahan ini, Pak, untuk kita mengetahui apa yang menjadi kekurangan pasangan kita masing-masing. Kenapa Yuda bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mak itulah juga Ade bukanlah Siti Khadijah yang luar biasa, tetapi kita berusaha mak mana kita bisa menjadi pendamping terbaik buat suami yang kita cintai, menjadi imam terbaik buat istri yang kita cintai. Kalau keduanya menyadari, maka misalkan walidho, ikatan yang suci yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran ini tidak akan ternodai dengan kalimat perceraian. Karena sedih sekarang, Pak, menganggap kawin ini cak biasa, Pak. Sudah kawin, gedung lagi belum meringkas, dia lama cerai.
Tenda lagi belum diroboh ke diolah kepala. Ngapo? Karena mengedepankan ego masing-masing. Maka saya pesan ade kepadamu, jadilah seorang istri laksana Khadijah mengabdi kepada Rasulullah. Mengapa orang tua kalian sampai bertahan seperti sampai kakek nenek? Mengapa mereka bertahan sampai ajal memisahkan mereka? Karena keduanya mengabdikan diri buat pasangan masing-masing. Bapak ibu tahu kenapa Khadijah itu pak tidak pernah didua ke Rasul sampai Khadijah meninggal dunia? Poligami ini dua pak, ada karena takdir, karena bagian, ada karena kelalaian istri yang tidak memberikan perhatian kepada suami. Ada bini sudah luar biasa pak, memperhatikan suami, baik dengan laki, diurus laki, tapi masih dipoligami, itu bagian daripada takdir. Tetapi kalau kita sudah ibarat kalau bahasa ana galak ceramah tu, kalau kita sudah sepenuh hati ngurusi laki, ya enggak mengabdi jungkir balik sebagai Khadijah mengabdikan diri kepada Rasulullah, sudah ada kesenangan hati, Pak. Jangan sampai penyesalan itu datang di belakang nih. Minta maaf Ustaz, bukan nguloki kau. Banyak betina ngincer si Yudan. Besar tinggi blawok, pecah primus kau ni kalau begitu dari samping. Kalau dari samping, Pak, pecah primus ini, Banyak betina yang ngincer dia ini. Maka kau jangan berikan peluang kepada si Yuda untuk memikirkan perempuan lain kecuali engkau. Wah, weh, Ustaz ini maknanya drama macam itu. Ibu-ibu jangan biarkan suami ibu memikirkan wanita lain kecuali dari diri ibu. Bagaimana? Tirulah Sayyidina Khadijah bagaimana mengabdikan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Khadijah? 25 tahun ibu Khadijah itu menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadijah tidak pernah makan kalau Rasul belum makan. Khadijah tidak pernah tidur kalau Rasul belum tidur. Setiap hari Khadijah menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ibu perempuan-perempuan sekarang, laki balik, bini ada di rumah tetangga. Wah, yang ketawa tu yolanya ni tu kecil. Datang laki nak balik jam berapa? Kak Yuda nak balik jam 5. Berhenti ngobeng tempat uang, balik deh. Mandi kau bersih-bersih, pakai minyak wangi, Kau ni tak ada waktu antar, ada baju yang tipis ada tak? Tahu-tahu dia pakai baju itu. Wah, macam-macam tahu ni anu Ustaz ni. Aku lah nerawang walaupun sini pik. Tahu aku sudah tu baju itu. Ya, kau pakai untuk menyambut Kak Yuda balik pegawai. Tunggui dia. Suami balik pegawai, ibu sediakan handuknya karena dia pasti nak mandi. Sediakan air panasnya karena dia mungkin nak mandi banyu panas. Selesai dia mandi, dia keluar dari kamar mandi. Apa namanya, tehnya sudah ibu siapkan, kopinya sudah ibu siapkan, susunya sudah ibu siapkan. Tergantung masing-masing. Kalau saya teh, kalau apa deh minum, hah? Kopi. Biasanya kalau kawin pakai susu biasanya. Dah aku dulu teh juga pak, cuma sudah nikah teh susu karena ada ngaweknya soalnya. Kamu pikiran lain kan, kopi ini kamu kan nganar galanya, Siapkan kopinya. Begitu Kak Ida keluar, sudah ada secangkir kopi panas. Dampingi suami dekat, uruti badannya. Oi, Bu, Pak, dacak ngatur ke nyawa tu. Tidak ketepikir laki kamu dengan betina lain. Dia nak pergi begawe, kau sujud, cium tangannya. Dia cium kening kau. Dia baru nak melangkah 3 meter, kau panggil, Kak Yuda. Ay, rasa kurung di kantor. Balik, anak. Tak jadi, ya. Memang hal-hal semacam itu sepertinya tabu, tapi itu harus dilakukan untuk kemesraan di dalam sebuah rumah tangga. Kenapa? Karena banyak orang-orang lain mengintai kebahagiaan kita. Kalau kita tidak mampu persembahkan pengabdian terbaik kepada kita punya suami, suami lebih banyak di luar, lebih banyak penjinguan. Kau harus tutup penjinguannya itu. Bagaimana caranya? Tanya dengan papa mamamu, tanya dengan orang tuamu, tanya dengan keluargamu yang sudah menikah puluhan tahun, bagaimana menyago pandangan mata suami kita, Berikan pengabdian terbaik kepada istri. Dua, Sayyiduna Khadijah, Pak, tidak mau makan kalau Rasul belum makan. Ditunggu laki itu balik. Ditunggu. Zaman dulu mana handphone cak kita ini.
Amin cak kita sekarang, mak ada handphone. Kak, balik kau nak makan di rumah apa tidak? Tidak, mak, makanan dulu. Makan. Jangan kayak gara-gara aku ceramah mak ini kau tak makan-makan, kakak balik malam. Laju ke nomah pula nyala ke Ustaz Ali. Yeay. Maksudnya bagaimana sang istri itu memberikan pengabdian terbaik? Kenapa ibu bapak atau guru anak? Kamu punya suami, ya, kamu punya suami. Dia capek bekerja seharian di luar. Begitu dia balik, ibu menyiapkan air putih, bu. Air putih, baik. Suami minum, hilanglah dahaga suami. Karena air putih yang ibu siapkan itu pahalanya seperti haji dan umroh. Mangkonya, bu, dalam Islam perempuan itu tidak dituntut untuk bekerja, cukup di rumah tangga. Wong tua kita zaman dingin, yai-yai kita, mak-mak kita, mana ada yang begawe? Yang begawe cuma bapak kita. Iya kan? Gawenya apa? Pegawai biasa-biasa. Baik, kadang kan pedagang jualan biasa. Tapi anaknya 10, hidup galau. Anaknya 12, sehat galau. Ngapo? Berkah. Beda dengan kita sekarang. Dua laki bini begawe, anak cuma 2, utang keliling pinggang. Kempo keberkahan rumah tangga sudah hilang. Bini kita pagi-pagi lah nyiap ke kopi bosnya, bukan nyiap ke kopi lakinya. Enggak, aku tak nyindir-nyindir ini, Pak. Berpikirlah kamu kira-kira. Makanya keberkahan rumah tangga hilang. Bini kita pagi-pagi kecantikannya sudah dinikmati oleh kawan kantornya. Laki tak kober lagi menikmatinya. Ngapo? Sobo diolah berdandan. Sengah tojo diolah pamit. Diolah pergi ke kantor. Lengkap dengan abang bebernya. Lengkap dengan celek alisnya. Lengkap dengan segalonya. Yang mandanginya siapa? Kawan kantornya. Lebih parah lagi kalau ibu tidak mengerti dengan hukum. Ibu berdandan itu niatnya karena nak pergi ke kantor. Setiap mata yang memandang ibu-ibu. Likuli ainin janiatun. Katoratul tercatat sebagai jinah ibu-ibu. Berpikirlah kamu. Makanya saya punya istri, Pak, pegawai di Departemen Agama Provinsi, penyuluh istri saya. 2005 menikah dengan saya, 2006 suruh buat surat pengajuan diri, undur ke, berhenti kata aku pegawai. Oh, ngamuk mertua aku, Pak, dari rumah, dari Lahat, balik dia ke Palembang. Ali, anak aku tuh kujadi kesarjana supaya jadi pegawai negeri, li, supaya dia pegawai. Kenapa kau suruh berhenti? Mama, dia sudah tanggung jawab aku. Dia sudah urusan aku, biar aku yang punya urus. Kampo, sebelum berhenti aku lah nanya dengan bini aku, yang cukup tak duit yang kunjuk ke dengan kau? Oh, cukup, lebih lagi. Nah, sudah. Kalau duit yang kunjuk ke dengan kau cukup, berhenti kau nyari duit. Tugas kau urusi aku, urusi anak-anak kita. Buat surat pengajuan diri. Karena dulu saya banyak kenal, Pak, di provinsi. Jadi cepat suratnya. Kau ngajukan, mundur. Berhenti kau jadi pegawai. Ngaji ke diri, istri saya. Buat surat pengunduran diri, saya telepon kawan saya. Tolong perasa gelap. Oh, Ustaz, alang kesayangnya. Dah, berhenti. Cuman alhamdulillah, Pak, nasib ni berpihak dengan aku. Bangsa aku ni buntu, ceramai mertua aku ni enggak asli. Gara-gara kau cak kiyoyoan kau dah buntu kau sekarang ni. Cuman karena niat aku dulu karena Allah, aku kena ceramah kan. Jadi kau ajar kalian dengan niatnya karena Allah. Alhamdulillah, Pak, 2005 ana nikah. Sekarang sudah 15 tahun kami kawin. Alhamdulillah rezeki ado-ado be. Dak pernah ribut masalah duit, Pak. Pokoknya setiap bulan gonjok 50 100 juta selesai mau rumah. Mereka kau, itu urusan, itu aku kau, serah kau dah. Nah, jahat dia galak juga, Ustaz, 50 juta. Artinya kebijakan di dalam rumah tangga dipegang oleh suami. Saya buktikan dengan saya punya mertua. Alhamdulillah, anaknya senang bersama saya, Pak. Seluruh fasilitas hidup kita siapkan, kita berikan. Tugas dia cuma ngurusi anak, cuma ngurusi anak-anak kami. Alhamdulillah, Pak, saya meniru orang tua-tua zaman dulu. Anaknya banyak, tapi rumah tangganya tetap terpelihara. Kenapa? Wong tua kita mengabdi dengan suaminya dengan sepenuh hati. Beda dengan perempuan sekarang, Pak, zaman mak ini hari. Laki belum balik, dia lah maki masker bengkuang. No, rai di polet-poletnya, laki belum balik pegawai. Kau jangan macam itu deh, No, di polet lah maki bengkuang, putih kalau rai tutup timun. Masuk di kamar, mati ke lampu. Kapan laki balik pegawai? Ya, terluncur. Ada kuntilanak aja laki kamu. Tidak boleh, Bu. Kenapa? Istri itu tidak boleh dulu nak bermasker, nak berapa. Ngapo tunggu dulu laki balik? Ibu jamin apa? Suami kamu tidak berkenan dengan kamu malam itu. Kalau suami kalian berkenan dengan kamu malam itu, mak mana dia nak nyium kau coba? Di sini sudah bengkuang kalau lengket. Iya kan? Mangkonyo Khadijah itu, Bu. Pak, bukalah bukunya The True of Khadijah. 25 tahun menikah dengan Rasul. Tidak pernah Rasulullah meminta kepada Khadijah, tapi Khadijah menawarkan dirinya kepada Rasulullah.
Bu, saya ulangi, 25 tahun Khadijah dikawin dengan Rasul, tidak pernah Rasul minta. Rasul salah, Khadijah selalu menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Oh, masya Allah nih. Ada tak ibu-ibu di sini yang macam itu? Kamu lah dipinta beribut kadangannya. Laki-laki ngawin, bentilah belum kanjinan kah? Nah, itu bukan ibu sini, ibu sana maksudnya itu. Ibu tahu kan Khadijah, begitu Rasulullah balik dari berjihad, balik dari berdakwah, apa yang diungkapkan oleh Khadijah pertama kali? Ya Rasulullah, wahai suamiku, apakah engkau berkenan dengan aku malam ini? Apakah engkau berkenan dengan aku malam ini? Dijawab oleh Rasul, berkenan, diajak ke kamar. Kalau Rasul bilang tidak berkenan, Khadijah izin pamit, nak ngaji, nak ngapo, nak siap ke ini, baru gawe ke gawe yang lain. Sebelum dia suaminya menjawab, dia tidak berani ngapo-ngapo, Pak. Ditanyo dulu. Wahai suamiku Muhammad bin Abdullah Rasulullah, apakah engkau berkenan denganku malam hari ini? Nah, kalau MC lah tegak ini tanda-tanda, selesai ceramah itu berarti. Itu kode, Pak, gitu. MC lah tegak-tegak, panci lah. Dia dalam mesik, kau. Nasi-nasi, siapkan aja. Khadijah, dikit lagi. Akhirnya saya cerita Khadijah. Biar ibu-ibu ini benar-benar mendapat motivasi, Bu. Ini bagaimana Sayyiduna Khadijah itu mampu dipertahankan Rasul 25 tahun menikah dengan Rasul, Pak. Rasulullah itu menikah lagi setelah Khadijah meninggal dunia. Bertemu dengan Sa'oda, Zainab, ya, sampai dengan istri-istri yang lain, sampai dengan Sayyiduna Aisyah radhiyallahu anha, ya. Sampai dengan Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah ini benar-benar mengabdikan dirinya, jiwanya, raganya, hartonya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau deh, ya, turuti apa yang dilakukan Khadijah. Tawarkan apa dirimu kepada suamimu. Begitu dia pulang, tanyo, ya bahasa Palembang, Pak. Eh, dah usah nak melo Khadijah kau, ya dah. Begitu Kak Yuda datang, mana Kak laju begitu. Memang baru-baru dah usah kau tanyo, laju itulah pokoknya, ya dah. Agak melama-lama dikit, ya dah. Kenapa? Begitulah pengabdian seorang istri kepada suami. Kita nih, Bu, maaf dengan kadang-kadang, ya tak? Langenjuk ke pengabdian sudah semaksimal mungkin, baik. Mata laki, masa nak ke kanan ke kiri? Apalagi kita ngada nih laki, sekendaknya, baik. Tidak dok, kita perhatikan dengan sepenuh hati. Retok, Bapak, Ibu. Maka, jangan sampai misakon walidoh ini rusak karena kalian berdua tidak memahami syariat yang diajarkan oleh agama. Seolah kami semua yang hadir di sini doakan, rumah tangga yang akan kalian bina berdua akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah beri anak keturunan, anak-anak yang saleh dan soleha. Tak usah kabe-kabe, ya, laju-laju kelah. Yaudah, tak usah, ya. Tak usah. Banyak anakmu itu, kata Rasulullah, aku banggakan di hadapan umat-umat yang lain. Jadi tak usah ngerim-ngerim. Berapa boleh? 10-10, 20-20. Laju kelah, ya. Insya Allah, berkah. Banyak anak, banyak rezeki. Insya Allah, kami hadir di sini doakan anak-anak keturunan kalian yang akan lahir dari rahim kau deh, akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Allah turunkan rezeki yang berlimpah ruah dari rezeki yang halalan thayyibah. Kuncinya hanya satu, walau ana ahlul qura amanu wa taqaula fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, ya. Bimbinglah keluargamu menjadi keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pintu rezeki akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dan dari buminya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah singkat dari saya ini bermanfaat. Kurang lebih 30 menit kita menasehati kedua mempelai, dan mungkin tausiah ini juga buat diri saya pribadi, mungkin juga buat Bapak Ibu yang ada di depan. Ada salah, hilaf, kata, tingkah laku, perbuatan, kami mohon maaf, dan tentunya kepada Allah kami minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.